Hanya 3 emas sahaja berjaya dituai di Sukansi Kemboja hari ini dengan sudah melepasi separuh perjalanan pertandingan. Pastinya timbul juga keraguan akan keupayaan kontingen negara memenuhi sasara 40 pingat emas. Berbaki 5 hari saja lagi, Temasya akan melebuhkan tirainya. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh tetap optimis kem negara mampu memenuhi baki pingat yang diperlukan sekalipun berasa sedikit hampa berapa acara sasara emas tidak mampu dilaksanakan. Selepas 7 hari Temasya Sukansi 2023 membungkai tirainya, jumlah pingat yang dikumpul Malaysia masih jauh untuk mengejar sasaran. Apatah lagi, kutipan emas harian juga kelihatan kurang konsisten. Bermakna, kerja keras perlu dilipat gandakan dalam semua acara berbaki 5 hari lagi saingan di Kemboja. Dari segi congakkan pingat yang dikumpul setakat hari ke-6 yang masih di bawah 25 pingat emas, sekurang-kurangnya Malaysia perlu mencapai sekitar 3 emas berbaki 5 hari yang ada untuk mencapai sasaran 40 emas. Namun dari ukuran prestasi atlet, ia tetap diparas baik, terutamanya pencapaian yang ditunjukkan atlet-atlet yang pertama kali beraksi di Temasya Dwi tahunan ini. Setakat ini kita dah hampir setengah jalan untuk perjalanan SEA Games dan saya berharap kita boleh memenuhi target kita iaitu 40 pingat emas. Kali ini kita lihat penampilan banyak atlet kali pertama mereka pergi ke SEA Games dan menang pingat, bukan pingat gangsa, pingat emas. So kita sangat gembira. Sementara itu, data prestasi kem negara turut akan dinilai semula selepas Sukansi melabuhkan tirainya pada 17 Mei ini. Ia berikutan beberapa acara sukan yang menjadi sasaran pingat emas gagal menepati jangkaan. Ini memang sifat sukan lah, kan? Dia kompetitif. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi kalau kita kalah itu, kita kena lihat sebab apa. Yang saya nak adalah pastikan faktor kekalahan itu kita tangani dan kita bantu untuk kurangkan risiko kekalahan untuk masa hadapan.